Salah satu tema game yang memang sangat populer belakangan ini adalah game Battle Royale. Game yang menyajikan gameplay kompetitif dengan nuansa map open world yang menuntut kamu untuk bisa bertahan hidup dari semua musuh yang ada di sekitar kamu. Karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya, maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini. Dan berikut 7 game Battle Royale terbaik Android versi daftar game. Powerzone. Powerzone merupakan game Battle Royale yang bisa dibilang punya gameplay yang mirip seperti Fortnite versi mobile, tapi dengan ukuran yang sangat ringan. Ada dua mode permainan yang bisa kamu pilih ketika berada di dalam game, yaitu mode Battle Royale dan juga mode 1 versus 1 di mana kamu bisa beradu skill dengan orang lain. Memang secara visual dan grafis, Powerzone hanya memberikan detail yang bisa dibilang masih seadanya dengan pergerakan yang standar dan mungkin sesuai dengan ukurannya. Ada beragam senjata yang bisa kamu ambil di arena ataupun kamu kustomisasi dengan beberapa skin menarik yang bisa kamu dapatkan secara gratis ataupun berbayar. Dan tentu saja, tidak ketinggalan dengan karakter-karakter keren yang bisa kamu gunakan. Dan untuk waktu permainannya, terbilang singkat dan tidak terlalu menyita waktu. BTX Battle Extreme. BTX Battle Extreme merupakan game Battle Royale dengan tema anime yang saat video ini dibuat sedang early access di Play Store Indonesia. Konsep yang ditawarkan oleh game ini memiliki gameplay yang mirip seperti PUBG dan grafis kartun yang mirip seperti nuansa anime. Kerennya adalah kamu tidak hanya bisa menggunakan satu atau dua senjata secara bersamaan, tapi kamu bahkan bisa menggunakan hingga 5 senjata berbeda. Untuk kontrolnya pun sudah disesuaikan untuk perangkat Android dengan joystick di sebelah kiri layar dan tombol untuk menembak, reload, dan lainnya di sebelah kanan. Ada beragam karakter anime yang bebas untuk kamu unlock dan kamu gunakan ketika bertempur, serta sudah dioptimalisasi untuk perangkat kentang sekalipun. Dynastuns. Dynastuns adalah game Battle Royale dengan campuran game MOBA yang mengklaim sudah menghadirkan game tema MOBA di Android yang memiliki next-gen grafik dan juga mengusung efek visual yang lebih realistis. Kalau kita lihat dari video ini, memang kalau soal grafis, sedikit lebih keren daripada game MOBA yang ada sekarang, khususnya di mobile, karena game ini dikembangkan menggunakan Unreal Engine 5. Nah, di sini, selain karakternya yang beragam dan juga sistemnya yang keren, kamu juga akan dimanjakan dengan pertarungan epic dengan tempo yang lebih cepat daripada game MOBA biasanya. Dan karena tema yang diusung adalah campuran, tentu saja gameplaynya akan sangat berbeda dari kebanyakan game sejenis pada umumnya. Secara keseluruhan, kalau kamu ingin memainkan game Battle Royale dengan nuansa dan mekanik yang berbeda, maka kamu harus cobain game yang satu ini. Soulneck Arena. Soulneck Arena merupakan game open world dengan grafis pixel art yang punya gameplay Battle Royale dan sangat menarik untuk dimainkan. Kalau kamu pernah memainkan game berjudul Soulneck Prequel, maka game kali ini adalah game yang dikembangkan oleh developer yang sama. Meskipun hanya menampilkan grafis pixel, gameplay Battle Royale yang disajikan benar-benar sangat seru dan bahkan terbilang unik. Ada beragam senjata dengan bentuk yang beragam dan juga mengeluarkan tembakan yang aneh, serta bebas untuk kamu gunakan. Ada 3 mode permainan yang bisa kamu coba, dan selama di arena, kamu tidak hanya perlu mengalahkan musuh, tapi juga mencari item. Warstrike. Warstrike merupakan game Battle Royale offline yang akan membawa kamu ke dalam sebuah perang dan menempatkan kamu menjadi seorang komando khusus.
Grafik yang diusung oleh game kali ini terbilang realistis, apalagi dengan adanya beberapa efek visual dan juga detail seperti audio yang menambah kesan nyata dari peperangan tersebut. Dan seperti kebanyakan game FPS lainnya, kamu tentu bisa menemukan beragam senjata dengan tipe berbeda yang bisa kamu dapatkan secara gratis. Ada beberapa mode permainan yang bebas untuk kamu pilih, seperti mode campaign, mode battle royale, mode PvP, dan masih banyak lagi. Untuk mode story-nya, kamu bisa merasakan sebuah petualangan yang benar-benar menarik dan membawa kamu ke dalam pengalaman game FPS yang sangat seru. Compete. Compete merupakan game yang bisa dibilang memiliki gameplay all-in-one, karena di sini kamu tidak hanya bisa menemukan satu mode permainan saja. Ada 3 mode permainan yang bebas untuk kamu pilih sesuai gameplay kamu sendiri, dimulai dari Battle Royale, Car Racing, dan juga olahraga. Tidak hanya menyediakan 3 mode permainan dengan gameplay berbeda, Compete juga menyajikan grafis yang bisa dibilang cukup realistis. Walaupun memang untuk mapnya tidak seluas game sejenis pada umumnya, tapi menurut kami ini sudah sangat keren. Untuk arena kart racingnya pun juga beragam, tapi akan dipilih secara random ketika kamu akan memasuki pertandingan, dan untuk sekarang Compete sudah hadir di Play Store. Battle Crash. Battle Crash merupakan game battle royale yang kemarin selesai menjalankan beta test untuk 25 negara termasuk Indonesia, dan sebentar lagi akan dirilis. Konsep battle royale yang diusung oleh game ini bisa dibilang sangat unik, di mana kamu bisa menggunakan beragam karakter yang punya kemampuan berbeda. Setelah itu, kamu bisa menentukan titik di mana kamu akan muncul, dan nanti di dalam map juga akan memberitahu kamu siapa saja yang akan ada di dekat kamu, sehingga kamu bisa meminimalisir bahaya. Ada beberapa mode permainan yang bisa kamu pilih, seperti mode training, mode battle royale solo atau squad, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan kebanyakan game battle royale yang lebih mengutamakan senjata, Battle Crash lebih mengusung tema mirip game RPG dengan berbagai role berbeda. Itulah 7 game battle royale terbaik Android yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game, and see you guys on the next video.